Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah, untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Sahabat Samudra Cinta, kembali lagi bersama Mimin yang akan menyampaikan info-info yang tertunda sebelumnya, yang sayang untuk dilewatkan tentunya. Rangga Azov dan Heiko van der Vecken kembali mengadakan photoshoot. BTS-BTS pun sudah keluar. Kita tinggal menunggu aja. Sepertinya kalau kita berbicara Heiko van der Vecken dan Rangga Azov tidak bisa terpisahkan memang. Kalau kita melihat artis-artis lain kalau sudah tamat sinetronnya sudah terpisah aja. Tapi walaupun mereka sudah tamat, mereka selalu disatukankan dalam setiap kegiatan, kategori, dan lain-lain. Nah, ini juga menandakan sosok Heiko van der Vecken dan Rangga Azov ini memang tidak bisa dipisahkan, bukan hanya di setiap kegiatan photoshoot dan lain-lain, tetapi di sinetron. Maka dari itu keoptimisan kita sudah 100%, Heiko van der Vecken pasti akan kembali dipasangkan, didukung dengan keyakinan penuh, kuat, dan optimis. Namun kita terlalu fokus kepada euforia di mana Rangga Azov ketika membuat kita penasaran, sehingga kita lupa. Single Heiko yang berjudul Bahagia Bersamamu saat itu sudah menuju 14 juta viewers. Nah, ini sangat luar biasa, bahkan Heiko berkali-kali mengatakan ke Agung. Semua manajer Cinemark, bentuk musik manajemen juga mengatakan ini di luar ekspektasi kita katanya. Maka dari itu Kak Agung dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih buat para penggemar, yang insya Allah penggemar juga akan terus mengawal Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.